Tapi sebelum hijrah berapa kali? Wallahu alam bisawab. Tapi yang pastinya selepas hijrah hanya satu kali saja Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah membuat membuat haji. Pada waktu bila tuan-tuan? Kita kena tahu ni. Sejarah sejarah Lionel Messi kita tahu. Ronaldo apa? Cristiano Ronaldo betul tak? Waktu muda. Waktu muda dia, kita tahu kan? Oh, waktu tu ni Nabi Muhammad SAW buat haji waktu muda dia? Dah tua dah. Okey, ini kita tahulah sendiri ya. Kita akan buat haji juga dan kita akan umrah juga. Jadi kalau kita tengok tahun Nabi Muhammad SAW buat haji adalah tahun 10 Hijrah. 10 Hijrah lah kan? 10 Hijrah kan? Ingatlah 10 Hijrah, 10 Hijrah. Sebelum hijrah Nabi SAW telah membuat haji. Jadi waktu bila Nabi Muhammad SAW dia keluar daripada Madinah tu selepas penghijrahan dia. Okey, saya cerita sikit daripada ni, daripada turutan dia. Macam mana Nabi Muhammad SAW boleh membuat haji pada 10 hijrah. Okay, kita tengok Dengar dan fahamkan. Nak tidur tak ada masalah. Okey, ni kita dah keluar daripada Tanah Arafah tu belah kiri, dia dah keluar daripada Tanah Arafah tu belah kiri kita dengan Masjid Namirah eh. Okey. Ni saya ceritalah sikit tentang umrah Nabi Muhammad SAW dan hijrah Nabi Muhammad SAW. Okey, pertamanya tadi saya dah cerita penghijrahan Nabi Muhammad SAW daripada kota Makkatul Mukarramah ke Madinatul Munawwarah pada satu hijrah yang bersamaan dengan 27 Safar. Jadi selepas dia kenabian Nabi Muhammad SAW yang ke-6. Kenabian Nabi yang ke-6, Allah SWT telah turunkan apa? Turunkan wahyu, iaitu mimpi kepada Nabi Muhammad SAW untuk membuat umrah. Macam mana dia punya mimpi tu? Mimpinya Nabi Muhammad SAW dia telah pegang kunci Kaabah. Dia masuk ke Kaabah, dia buka pintu Kaabah dan dia masuk dan dia solat sunat dekat dalam tu. Kemudian Nabi Muhammad SAW dia keluar, dia nampak sahabat-sahabatnya tengah buat tawaf, tengah menyembelih kambing hadiu dekat sahabatnya dan bercukur rambut. Lalu bila Rasulullah SAW terjaga daripada mimpinya, iaitu wahyu daripada Allah SWT, lalu Nabi Muhammad SAW pun sampaikan kepada sahabat-sahabatnya untuk apa? Untuk buat umrah. Umrah pada 6 Hijrah. Simpulkan cerita lagi, pada 6 Hijrah tu Nabi Muhammad SAW telah berkumpul di Zulhulaifah seramai 1,500 orang, lebih kurang ya, 1,500 orang telah berkumpul untuk membuat umrah. Dan ini patut ini extra extra cerita lah. Sebenarnya cerita ni ada untuk Hudaibiyah. Tapi antum semua takut dengan unta kan? Saya cerita lah terus lah, tak apa, saya cerita juga. Okey. Saya simpan lagi, bila Nabi Muhammad SAW dia dah sampai ke Zulhulaifah tu, dia telah meminta kepada perisiknya ya, kepada perisik daripada Bani Khuzah untuk merisik apa yang akan berlaku dekat hadapan nanti kan. Takut-takut orang Quraisy ni nak menentang, nak melawan, nak berperang dengan Nabi Muhammad SAW ni kerana nak menuju ke Mekah. Tapi Nabi Muhammad SAW ni dia pergi ke masjid Zulhulaifah tu, dia tidak membawa barang kelengkapan untuk perang, tapi dia pakai baju macam kita ni, baju kain putih untuk membuat umrah sahaja. Okey, jadi bila sampai ke Usfan, iaitu suku perjalanan daripada Madinah ke Mekah, Rasulullah SAW telah berjumpa dengan perisiknya tadi. Dia kata apa? Aku telah berjumpa, aku telah menampak melihat orang Bani Ka'ab ya. Namanya Ka'ab bin Lu'ay ni, dia telah mengumpulkan orang-orang di atas kaki bukit ni untuk memerangi kamu daripada atas bukit. Lalu Uthman Nabi Muhammad SAW ni telah bersepakat dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, macam mana kita nak teruskan ke atau tidak. Lalu Abu Bakar pun mengatakan hanya Allah dan Rasulnya sahaja yang mengetahui. Kenapa mengetahui? Sebab tahulah apa yang akan terjadi di hadapan. Lalu Abu Bakar pun kata, disambung lagi, kalau sekiranya kita ni kalau nak memerangi orang Quraisy, kalau dia perangi kita, kita akan perangi mereka habis-habisan. Itu yang diberitahu kepada Abu Bakar kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi Muhammad SAW keputusannya apa? Dia kata teruskan je. Kita teruskan untuk pergi menuju ke Makkatul Mukarramah. Tapi tak ikut jalan yang sama. Dia ikut jalan sebelah lain. Okey? Dia terus ikut jalan daripada Zitwa terus menuju ke Hudaibiyah. Itu yang kita tahu sejarahnya Hudaibiyah kat situ. Macam mana boleh ada sejarah Hudaibiyah? Dah sampai je ke Hudaibiyah, Nabi Muhammad SAW pun telah membuat kemah kat situ, telah berkampung kat situ. Singkirkan orang-orang yang orang-orang Quraisy ni takut. Kerana apa? Kerana Nabi Muhammad SAW dah sampai dah, lagi 20 km je untuk sampai ke Mekah. Jelas tak ni? Jelas, cantik.
sampai dia kat Mekah dulu Mekah sampai je kat Hudaibiyah. Lalu orang Quraisy ni dah takut dah, sebab apa? Nabi Muhammad SAW ni dah sampai dah, dekat sikit lagi nak sampai Mekah. Dia orang ni takut tau. Sebenarnya Nabi Muhammad SAW ni nak lawan dia orang, sebab dia orang ni dah rasa macam dah lemah dan orang dia pun dah makin sikit. Lalu dia sampaikan dia membawa dia telah memanggil dia punya utusan dia yang bernama Suhail. Suhail ni dia berjumpa dengan Rasulullah, kenapa engkau nak buat macam ni kan? Kenapa engkau datang dekat Mekah? Lalu Rasulullah SAW pun kata, kami datang dekat Mekah ni untuk apa? Untuk buat umrah saja, bukannya untuk perang. Okey, untuk perang. Lalu Suhail tadi pun dia patah balik dekat orang-orang Quraisy ni, dia kata Rasulullah SAW dia hanya untuk apa? Untuk buat umrah saja. Dia bukannya untuk perangi kita. Lalu Nabi Muhammad SAW pun telah menghantar siapa yang kita tahu? Telah menghantar Umar bin Khattab. Tapi Umar bin Al-Khattab ni tidak bersetuju. Dia kata apa? Kalau aku pergi kat orang Quraisy ni, orang Quraisy ni akan hentam aku. Sebab dulunya aku ni kan macam sini kan, garang kan. Tadi tak ada pun orang keturunan yang akan menyebelahi Umar bin Al-Khattab ketika di Mekah. Lalu dia cadangkan siapa? Dia cadangkan Utsman bin Affan untuk pergi berjumpa dengan orang-orang Quraisy. Lalu orang-orang Quraisy ni pun sambutlah Sayyidina Utsman bin Affan. Sehingga kan mereka mendengar berita bahawasanya Utsman bin Affan ni telah mati dibunuh. Jadi dia dah sampai je mati dibunuh, Nabi Muhammad SAW ni pun dia telah bangun dan dia cakap apa? Dia akan berbai'ah, iaitu namanya bai'atul ridwan, iaitu perangi sampai habis-habisan untuk melawan lah. Okay. Jadi bila dia dah berbai'ah ni, Rasulullah SAW pun dia nak berangkat, tiba-tiba Utsman bin Affan tadi yang telah diputuskan untuk pergi mana? Dia telah utuskan Utsman bin Affan tadi dia dah patah balik dekat jumpa Nabi Muhammad SAW tadi, berkumpul tadi. Lalu dia ceritakan apa yang terjadi dekat Mekah tu dengan orang-orang Quraisy. Lalu orang Quraisy ni dia nak buat apa? Dia nak buat perjanjian bersama dengan Nabi Muhammad SAW. Dan perjanjian tu dinamakan perjanjian Hudaibiyah. Okey, ada persoalan? Apa dia? Hudaibiyah ni maknanya perjanjian ya. Hudaibiyah nama tempat. Hudaibiyah tu nama tempat kat situ. Kenapa namanya Hudaibiyah Ustaz? Allahu a'lam bisawab. Saya sampai sekarang saya tidak dapat tahu apa namanya. Yang saya tahu dia adalah nama tempat. Itu saja yang saya tahu. Dia makna dia. Mana tempat? Okey, jadi Hudaibiyah ni macam mana boleh Rasulullah SAW berhenti kat situ? Sebab ada perigi kat situ. Perigi air. Dia jadikan satu tempat untuk orang-orang 1500 orang Islam berkumpul untuk minum air kat telaga tu. Sehingga kan dia mukjizat Nabi Muhammad SAW, habis dia air tu, Nabi Muhammad SAW telah mengambil apa? Mengambil anak panah dia letak dekat dalam tu, dekat telaga tu. Lalu telaga tu sampai sekarang masih ada, tapi dah dibubarkan lah. Sebab asyik orang datang sana je membuat benda-benda yang kurafat. Jadi dia tutup lah telaga tu, berhampiran dengan masjid Hudaibiyah. Okey. Jadi kita tengok salah satu perjanjian Hudaibiyahnya apa dia? Ada empat. Yang pertama sekali adalah Nabi Muhammad SAW tidak dibenarkan masuk pada tahun itu juga. Dia dibenarkan masuk pada bila? Tahun akan datang dan seterusnya. Jadi maknanya tahun itu Nabi Muhammad SAW boleh buat umrah tak? Tak boleh lah, sebab dah dia berjanji tahun itu tidak boleh masuk, tapi tahun depan diberi untuk masuk membuat umrah. Okey, kita tengok belah kanan ni pula. Belah kanan ni nampak tak macam dia punya dinding ni? Dinding kat bukit ni kan? Ini namanya piping air. Air dia, air saluran air pada zaman Harun al-Rashid. Okey, Harun al-Rashid yang dinamakan depan ni adalah Ain Zubaidah. Mana punca air ni? Ada dua riwayat mengatakan punca airnya ada kat Iraq. Sebab kat Iraq pun ada namanya Ain Zubaidah. Dan ada kata punca airnya ada dekat mana? Dekat Taif. Allah Allah Nabi Sawab. Tapi kita tengok kat sini namanya Ain Zubaidah. Dekat Taif tu pun Ain Zubaidah juga namanya. Ini kenapa saya kata piping air? Sebab pada zaman dulu Nabi Muhammad SAW ni dia duduk dekat Tarwiyah, hari Tarwiyah pada 8 Zulhijjah. Nabi Muhammad SAW telah menyediakan air. Makna Tarwiyah adalah menyediakan air untuk orang-orang yang membuat umrah haji ke Arafah. Itu namanya Tarwiyah. Satu riwayat lagi mengatakan Tarwiyah Rawayah, maknanya meriwayatkan. Macam mana boleh jadi Rawayah, riwayat atau riwayat? Yang mana Nabi Muhammad SAW, Nabi Ibrahim alaihissalam telah apa? Telah diberitahu oleh Allah SWT untuk menyembelih anaknya Nabi Ismail alaihissalam. Jelas? Okay. Ini adalah kawasan Muzdalifah.
Okay, saya tak boleh nak teruskan cerita, saya takut nanti tertinggal info-info penting dekat perjalanan ni. Okay, sekarang ni kita tengah on the way daripada Arafah tadi pergi menuju ke Muzdalifah. Kita tengok dekat depan tu, oh dah masuk ke Muzdalifah dah. Kan tak tinggal sekian. Ini dekat Muzdalifah sekarang ni. Kita tengok belakang kita ni depan sikit tu nanti. Okay, ni belakang ni ada tapak Muzdalifah. Tadi Muhammad Salam sama dengan Umar Salam, dia telah apa bermalam dekat sini. Masuk dekat sini lepas Maghrib. Okay. Siapa yang buat haji, dia diwajibkan untuk berada di Muzdalifah ni lah. Dan dibenarkan keluar sepertiga setengah malam. Tapi Nabi Muhammad SAW dia telah keluar waktu bila? Waktu solat subuh. Okay, tengok depan sikit. Okay, belakang kanan kita ni adalah masjid. Nama masjid ni adalah Masjid Mash'aril Haram. Masjid ni masjid. Di sini Masjid Mash'aril Haram. Inilah tempat Nabi Muhammad SAW telah bermalam dekat sini sampai je maghrib. Nabi Muhammad SAW terus buat apa? Terus membuat solat solat jamak takhir maghrib ke dalam isyak, telah buat jamak. Kemudian Nabi Muhammad SAW terus tidur kat sini, berehat, beristirahat kat dalam ni sampailah waktu duha. Ambil gambar ni masjid tapak dia. Okay, jelas. Ada tak yang tahu kat sini apa yang perlu kita buat dekat Muzdalifah ni? Selain daripada tidur Nabi Muhammad SAW tidur dan solat jamak takhir, apa dia yang perlu dibuat? Melontar. Nabi Muhammad SAW dia melontar dekat Mina, dekat Jamarat. Kat sini Nabi Muhammad SAW dia apa? Dia ku. Bukan korban, ku kutih. Kutih batu, okey. Yang kita tahu, adakah kita perlu kutih batu dekat sini seluruhnya 70 biji batu tu? Dia yang saya tanya kan. Okey, Nabi Muhammad SAW dia kutip batu kat sini hanya 7 biji sahaja. Dan selebihnya Nabi Muhammad SAW tolak, dia kutip kat mana? Dia kutip dalam perjalanan menuju ke Jamarat. Itu di kawasan Muzdalifah dan kawasan ke Kau ke Mina. Boleh kutip. Ya betul. Nabi Muhammad SAW dia tidak kutip seluruh biji batu 70 biji batu. Dia tak kutip seluruhnya kat sini. Sebab apa? Macam apa fadilat dia? Apa kelebihannya? Kenapa Nabi Muhammad SAW tak kutip batu 70 biji jatuh kat sini? Kenapa? Sebab kalau kita dah sampai je ke Jamarat, tiba-tiba batu kita hanya ada 68 biji batu je. 2 biji batu lagi kita nak sampai kat mana? Takkanlah kita nak patah balik ke Muzdalifah, betul tak? Penatlah nak jalan kan? Itu yang Nabi Muhammad SAW dia bermula dia tidak wajib kutip batu di 70 biji batu di Muzdalifah, tapi bermula kutip batu di Muzdalifah sampailah ke Mina. Itu yang kita, kalau tak cukup batu, kita boleh kutip ke batu kat mana? Boleh kutip batu kat Mina tu nanti. Ustaz, macam mana pula kalau kita tak cukup batu, masa kita nak balik tu tak cukup batu, kita ambil batu dekat Jamarat, boleh tak kita tepi Jamarat tu? Jawapannya tak boleh makro. Sebab itu adalah batu lebihan daripada ataupun luar daripada bandingan orang. Dia campak, dia kena dinding, patah balik ke belakang. Maknanya dia tak masuk dekat dalam kawah tu lah. Jadi boleh tak ambil batu ke situ? Tak boleh. Jawapannya makro. Boleh tapi makro lah yang disunatkan ambil dekat kawasan Muzdalifah ataupun kawasan Mina. Okey, kita tengok yang belakang ni. Ini tema yang telah dibuat untuk expansion daripada Mina. Kemah ni kemah tambahan. Ini namanya adalah Mina Jadid. Di dalam kawasan Muzdalifah. Kenapa saya kata Mina Jadid? Sebab dekat sana Mina tu, dia adalah Baitul Jabalain. Kawasan Mina untuk kita bermabit selama 3 hari 2 malam ataupun 2 hari 1 malam adalah kawasannya Baitul Jabalain, iaitu antara dua bukit. Jadi dekat sana dah terlalu ramai sangat, dah terlalu pek sangat orang. Orang sahabat ini maksudnya kita telah menggezelkan supaya untuk memperluaskan kawasan Mina tu. Kalau kita tengok, yang kita tahu kalau kita buat haji, kawasan yang diperluaskan tu adalah kawasan Mu'aisim. Pernah dengan nama Mu'aisim? Orang-orang haji, orang Asia semua diletakkan kat situ. Kat mana tempat tu?
dekat luar bukit, bukannya dekat dalam antara dua bukit tapi di luar bukit. Nanti kita akan lalu nanti insyaAllah. Dan dekat sini juga diperluaskan tanah ini daripada Mina ni sampailah ke dalam kawasan, sebahagian kawasan Muzdalifah. Itu yang namanya Mina-Mina Jadi. Okey. Depan sikit. Ya. Kita hotel ni yang one night 1000 VIP. Okey, kita lalu kat sini. Ini ada train ya, train. Apa stesen kereta api. Okey. Kalau kita tengok tadi, boleh tak kalau kita bermabit dekat Mina ni, kita mabit dekat ni, mabit Mina Jadi. Boleh ke tak boleh? Jawapannya boleh lah. Ha, sebab dia telah kejitihan daripada ulama sendiri mengatakan boleh bermabit dekat kawasan Mina-Mina Jadi. Sama juga kat Muaisim. Muaisim ni tempat kita bermabit juga. Ha? Okey, ni kenapa bahasa slow nak sebab apa? Ha, sebab kita tengok belah kiri kita ni. Belah kiri kita tu nampak macam ada bukit kubah sikit tu. Tengok betul. Tengok penjuru macam ni. Okey, nampak tak kuat sikit tu? Okey, tu yang nampak tu. Tuan. Macam aksi saya buat kat sini. Itu kalau putih tu kecil. Okey, nampak tak bukit tu kan? Okey. Apa putih tu bukit tu? Itu adalah sejarah tempat di mana Nabi Ibrahim AS menyembelih anaknya Nabi Ismail AS. Okey, persoalannya kat sini. Saya nak bagi lagi soalan. Apakah sejarah terjadinya korban? Kenapa kita buat korban dekat Singapura? Kenapa eh? Adakah kita buat korban tu hanya ikut-ikutan? Orang buat korban, kita nak buat korban juga. Tapi tak, adakah kita terfikir apakah sejarahnya ceritanya Nabi Ibrahim AS ni menyembelih anaknya Nabi Ismail AS? Atau tak kisahnya? Nanti dulu. Suka bagi atau suruh fikir eh. Bagi segar sikit kan. Nanti kalau saya bagi soalan. Ada yang ada simpan soalan tak? Okey. Kita tengok ya tadi dalam bukit ni kita dah masuk dalam kawasan Mina. Inilah dia cik kata tadi. Baik Najah balik di antara dua bukit. Okey, atas apa adalah tempat raja King. Kalau dia nak buat haji, dia nak duduk Mina, dia duduk atas tu je. Sini. Okay. Ini adalah belakangan kita ni adalah Bainan kawasan Mina. Kemah bawahnya ni inilah kawasan Mina. Sikit je tapi macam mana nak kumpulkan 2 juta orang dekat dalam ni. Memang tak cukup, itu yang disebabkan orang Saudi telah meletakkan di luar kawasan bukit dan berlebihan di kawasan Muzdalifah ke belakang. Okay, depan sana tu adalah Jamarat. 1000 dia. Jamarat eh. Shisha mana? Shisha. Nanti kita tak jalan Shisha sekarang. Okay, ada cantik ya. Cantik. Bumbung pun dah tercantik dah. Ini adalah kawasan Mina. Tengok bukit belah sana, nampak bukit. Bukit. Tengok belah kanan bukit, belah kiri kita pun sebenarnya ada bukit. Itu yang namanya Bainah Jabalin. Okey, bila kita dah tengok, kita tengok belah kiri kita. Belah kiri kita ni ada Jamarat. Belah kiri kita mana? Okey, nampak tak masjid tu? Masjid. Nama masjid ni adalah, belah kiri ni ada masjid. Masjid Khaif nama dia. Masjid di mana Nabi Muhammad SAW dia telah bermabit kat sini selama 3 hari 2 malam. Dekat masjid ni. Namanya Masjid Khaif. Okey. Okey, itu nampak tak jamaran? Jamaran tu ada berapa tingkat? Tentunya tak ada tingkat pun. Tapi kerajaan Saudi telah membuat berapa tingkat? Buat 5 tingkat. Dulunya batu ni tak besar, kecil je. Tapi dah terlalu ramai sangat jemaah, dia telah membuat 5 tingkat. Tengok belah kiri ni kita pula, ada hotel ni kan? Dengan hotel ni telah disewa oleh UAE. Satu malam, satu katil, RM12,000. Dia beritahu kat saya, RM12,000. Belah kiri kita ni hotel. Itu yang kita tahu kalau bukan ada orang buat haji. Berapa package kau pergi? Aku pergi package RM200,000. Itulah dia. Hotel mewah, tempat best menarik, apa semua kan? Okay. Kita tengok belah kanan ini lah kawasan Mina. Seramai-ramainya berkumpul dekat sini. Nampak macam berkecaran, bersepah apa semua bawah tu kan. Tapi masa waktu haji, mereka akan kemaskan balik. Mereka akan cantikkan tempat ni balik. Okey.
Jelas? Tengok belah kiri pula Jamarat. Nampak ke? Tengok belah kanan. Nampak tak terowong tu? Terowong, terowong. Belah kanan penjuru tu terowong nampak? Okey, terowong tu adalah perjalanan orang-orang Asia yang daripada belakang Tukisannya tu pergi menuju balik melontar ke Jamarat. Jauh tak? Jauh. Jauh. Dia baru nampak pintu kat sini. Dia tak nampak pintu belakang Tukisannya. Jauh kan? Dia jauh 3.5 km. Pergi balik 7 km. Setiap hari. Kalau you kasi orang Turki apa nanti mengadu. Orang besar. Orang jangan kaki. Selalu kita last. Jauh. Okey, umpamanya nampak tak ni apa namanya terowong ni sekarang ni? Bayangkan terowong ni jemaah lalu. Guys, mana ni nampak? Jauh tak? Jauh. Itunya kalau kita nak berhaji kita kena sediakan mentol sedikit apa? Ya, mental dan fikiran. Jasmani ya. Physical dan mental. Ayat bahasa Melayu pun dah terbalik. On the first. Okay, I Yang mana Alhamdulillah. Dulunya kita dekat pintu terowong tadi tu yang bermula sana. Tapi kerajaan Saudi dah naikkan harga dan kita pun tidak mampu untuk membiayai. Subsidi pun kita pun dah tak ada. Kita diletakkan dekat luar kawasan Bukit Asia tu. Okay, jelas? Okey, tadi katanya mana tempat berlakunya accident tu? Dekat pintu keluar tu dekat belah bot tu kan terowong tadi lah ke depan tu lah yang berlaku pelanggaran tu. Macam mana boleh berlaku pelanggaran tu? Sebab biasanya jemaah orang Iran ni dia tunggu jemaah lain. Jadi bila jemaah ni dia tunggu yang daripada belakang nak berjalan, daripada tepi pun nak berjalan, daripada depan tu nak patah balik, daripada melontar nak patah balik ke kemah. Faham tak? Jadi diorang tertumpu dekat satu tempat tu sehingga kan berlaku pelanggaran di situ, tolak menolak sehingga kan tak jatuh seorang, habis semua yang tu kat situ. Jelas? Jelas.